melek Xian untuk mencari bibit-bibit pesilat yang potensial, menuju Kejurda Jabar berlokasi di Gelanggang Olahraga Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Acara dihadiri oleh Camat Cisaat, Kepala Dispora, dari unsur IPSI, Ketua Kejurnas, Polsek Cisaat, dan tamu undangan lainnya. Adapun kejuaraan akan diikuti oleh 200 peserta, dari anak usia dini dan pelajar dari beberapa sekolah di Kabupaten Sukabumi. Pertandingan ini ada 10 kelas, dari A sampai Z, ada pertandingan tunggal dan ganda dengan memperebutkan piala juga medali bagi sang juara. Ini adalah tahap awal untuk menyeleksi bibit-bibit unggul yang potensial, yang pantas dan layak mewakili kontingen ke tingkat provinsi, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari sinilah tumbuh para atlet pencak silat terbaik. Adapun untuk anak usia dini, supaya menumbuhkan rasa cinta kepada pencak silat sebagai warisan budaya para leluhur Sunda. Dan Surade. Bagaimana tanggapan Bapak dengan diadakannya kejuaraan seperti ini, Pak? Alhamdulillah merasa senang dan bangga untuk motivasi ke masa depan anak-anak. Berapa tahun kemarin kita libur, sekarang seleksi untuk kejurda. Walaupun kami, harapan kami, walaupun anak-anak kami belum tentu ya kita naik kejurda, tapi kami harus bangga dan senang supaya lebih pengalaman ke depannya anak-anak kami. Harapan Bapak ke depan nih Pak untuk Kabupaten Sukabumi sendiri gimana? Lebih maju lah gitu aja, lebih maju dan mengambil juara. Nur Laila Palapa TV mengabarkan.